بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا من شيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يُدلِّله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Senang sekali masih bisa menyapa para pendengar di mana saja berada. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah ya. bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2020 Masehi. Saya Safarudin Gayu akan memandu acara kejadian kesehatan di sore hari ini bersama narasumber kita yaitu Dr. Dr. Hasanuddin SPOG, spesialis kandungan dan onkologi, Dokter ya. Para pendengar di mana saja berada tema pembahasan kita di sore hari ini adalah kanker mulut, rahim dan pencegahannya. Program kajian kesehatan ini disiarkan oleh lima radio di berbagai daerah di Provinsi Aceh. Yang pertama Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Banda Aceh Aceh Besar dan Sabang Pulau Aceh bisa dijangkau. Kemudian Radio Alkans 106,1 Kota Langsa yang bisa menjangkau Aceh Timur, kemudian IDI, dan Aceh Tamiang. Kemudian Radio Asunah, 91,4 FM, Takengon, Aceh Tengah, yang bisa menjangkau Bener Meriah, dan sebagian daerah di Gailuos, dokter. Kemudian ada Radio Pinafira, ini baru bergabung bersama kita di program hari ini, yaitu Radio Pinafira, 911, eh, 101,1 FM Loksmawi dan sekitarnya, Dokter. Kemudian radio, radio Lauser yaitu 94,6 FM Kota Cani Aceh Tenggara. Ini di perbatasan ini, Dokter. Para pendengar di mana saja berada, warga Kota Banda Aceh dan warga-warga warga yang bisa mendengar yang radio yang sudah kami sebutkan tadi. Nanti di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pendengar silakan hubungi kami via telepon di nomor 08 085277323266 atau via sms dan whatsapp di nomor 085214142314 alhamdulillah dokter sudah bergabung bersama saya di studio kita sapa dulu beliau assalamualaikum dokter gimana kabarnya si dokter ya Ya, terima kasih, dokter, di sela-sela kesibukan menangani mungkin pasien COVID-19. Terus, masih bisa menyempatkan berbagi bagi ilmu dengan kita di sini. <tuh> uh, tadi sudah kita sebutkan, dan juga kita umumkan juga di grup-grup WhatsApp kita atau di media sosial kita bahwa insya Allah di hari ini kita akan membahas yaitu kanker mulut rahim dan pencegahannya. Alhamdulillah. Uh, materi hari ini, materi yang spesial nih, dokter, karena beliau juga pembimbing radio kita atau pembina radio kita. <gif> uh, langsung saja, dokter, uh, mungkin akan kita mulai sembari menunggu para pendengar juga menyampaikan pertanyaan berkonsultasi bersama kita di sini. Baik. Uh, uh. Ini pertama, dokter, kita akan mengenal apa itu mulut rahim, dokter. Mungkin bisa dijelaskan para para pendengar dulu. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Para pendengar Radio Sartwit yang dimuliakan Allah. Hmm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik hmm. yaitu hmm. mengenai kanker pada wanita hmm. khususnya mengenai kanker mulut rahim. Hmm. Ada yang mengatakan kanker leher rahim. Hmm. Jadi sebetulnya leher rahim atau mulut rahim adalah bagian rahim yang uh, kecil ya yang uh, tempat keluarnya darah haid iya. atau pada saat seorang wanita itu melahirkan hmm. maka bayinya keluar melalui rahim itu. Hmm. Jadi secara umum atau secara anatomi uh, rahim itu kita bagi ada beberapa bagian, ya. hmm. ada bagian yang disebut dengan Uh, badan rahim iya. ya, atau korpusnya kemudian ada puncak rahim namanya Kudus kemudian ada bagian makin ke bawah ya makin ke bawah yang agak menyempit namanya SBR atau segmen bawah rahim iya. kemudian kemudian mulut rahim uh -huh. nah jadi kanker mulut rahim atau leher rahim adalah nama lain dari kanker serviks uteri iya. ah serviks uteri iya. jadi kanker leher rahim kasusnya cukup banyak dan dari waktu ke waktu kasus yeah. ini semakin meningkat dan sayangnya kebanyakan uh, penderita yang kena kanker serpik ini sering datang ke rumah sakit dalam stadium yang lanjut yeah. ya lanjut sehingga uh, penanganannya lebih sulit dan angka ketahan hidup buat pasiennya juga menurun mm. jadi sangat disayangkan makanya kita perlu melakukan berbagai langkah pencegahan. Atau screening Supaya kita menemukan Kasus-kasus kanker serpik ini Pada stadium yang lebih dini Atau pada stadium awal iya. Sehingga mudah untuk kita obatin hmm. ya. uh, Berarti Semestinya uh, Lebih awal ke dokter, dokter betul, ya? betul Biar bisa dideteksi lebih awal betul. Gitu ya? uh, uh. Uh, Kemudian dokter ada berbagai penyakit yang bisa mempengaruhi mulut rahim ya, seperti cervicitis, kemudian polip dan kanker cervik. Mungkin bisa dijelaskan ketiga jenis penyakit itu apakah berbeda atau memang namanya berbeda tetapi jenisnya sama? Ya. Nah, ketika hal yang sebutkan tadi itu memang berbeda, hmm. walaupun uh, di tempat yang sama, iya, ya, di tempat iya, sama. Artinya begini, uh, ketika penyakit yang disebutkan oleh uh, Pak Safar tadi, ya, iya, itu berada di murahim atau serpik, iya, iya, cuma penyebabnya berbeda, ya, kemudian uh, sifatnya juga berbeda. Artinya penyakitnya berbeda. Iya, iya, Sebagai iya, contoh, uh, kalau kita bilang polip serpik, iya, artinya itu adalah adanya pembuluh darah ya yang membentuk uh, benjolan hmm. yang sebenarnya polip hmm. yang keluar dari serviks murahim oh, iya, iya. itu penanganannya itu mudah sekali ya hmm. tinggal dijepit ditarik atau diputer selesai hmm. ya kemudian ada lagi yang disebutkan tadi dengan nama servicitis yeah. iya kalau pakai is itu artinya adanya infeksi oh, ya oh, seperti iya, iya. misalnya apendik hmm. kalau dia infeksi menjadi appendicitis oh, nah gitu, gitu, ya jadi ini juga gitu Servik, servik itu murahim. Apabila ada uh, infeksi pada murahim, mm -hmm. namanya serviksitis. So, gitu nah. ya. mm. Kemudian kanker servik. Nah, kalau kanker servik lain lagi, kanker servik mm -hmm. adalah proses keganasan, yeah. ya. Mm -hmm. Kalau kanker itu ganas, mm -hmm. ya, karena tumor itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Yeah. Kalau dia sudah ganas, namanya kanker. Mm -hmm. Jadi kanker servik ini adalah ganasan pada mulut rahim iya. disebabkan oleh virus. Hmm, nah, iya. Jadi ketiganya itu ber berbeda, Pak Sapar. Hmm. Ya. Uh, kemudian, Dokter, uh, faktor apa saja yang menyebabkan kanker pada mulut rahim? Penyebabnya ini kan kita harus tahu dulu penyebab, doktor, ya mudah Betul. Betul. Ini, ya. Betul. Hmm. Uh, ternyata penyebab kanker mulut rahim ini itu hmm. sangat spesifik. Hmm. Penyebabnya hanya satu penyebabnya atau istilah dalam medis itu faktor etiologi ya faktor etiologinya itu cuma satu namanya virus, oh, virus ya. Itu, ya cuma bukan virus COVID ya <laughs> Beda ini virusnya itu. itu virus HPV iya. HPV itu human Papilloma virus ya jadi penyebab uh, kanker serviks itu karena uh, virus serpik. HPV itu faktor etiologinya hmm. tapi tentunya ada faktor risiko. Faktor yeah. risiko adalah faktor yang memudahkan seorang pasien itu mudah terkena kanker serviks. Mm -hmm. Misalnya wanitanya merokok. Iya yeah, yeah, iya. Yeah, merokok. Yeah. Kemudian yang paling penting adalah uh, kebersihan hmm. pada daerah kewanitaannya itu yang kurang bersih. Yeah. Jadi hajin dan sanitasi yang jelek ya. Yeah. Kemudian paling penting lagi adalah sering gonta ganti pasangan. Hmm. Ah, ganti pasangan karena dari penelitian itu ternyata wanita yang sering gonta-ganti pasangan, ya maksudnya dia melakukan hubungan uh, seks lebih dari satu pria uh -huh. itu lebih mudah terkena seperti ini. Hmm. Hmm. Nah, kalau di negeri itu ada istilahnya dengan seks Coca-Cola. Hmm. Hmm. Nah, jadi dia ngesek dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Hmm. Nah, ini ya. memudahkan hmm. dia untuk terjadi Kanker Kemudian faktor berikutnya. Gizi yang kurang, ya, faktor uh, malnutrisi juga akan memudahkan seorang untuk terkena kanker ini. Hmm. Kemudian, uh, banyak faktor lain, misalnya, uh, melakukan hubungan seks uh, terlalu awal ya, pada hmm. ujian sangat muda, ya, hmm. di mana sel-sel epitel pada rahimnya itu belum matang, dan juga akan memudahkan, menggunakan hmm. memudahkan terhadap kanker seperti itu. Ya, begitu, Pak. Ya bisa kita ambil kesimpulan sedikit nih dokter apa saja yang dilarang agama itu ternyata memang mudaratnya besar dokter. Betul betul. Waktu <guluh> untuk kemaslahatan kita. Uh, 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 kemudian dokter, setelah kita tadi tahu penyebabnya gitu ya. Sebenarnya apa saja gejala kanker mulut rahim itu dokter? Untuk memudahkan misalnya kan, oh saya sudah sakit perut nih, ada sakit di bagian vital saya. Tetapi apakah ini? Kan harus tahu gejalanya dokter. Apakah ini termasuk sudah uh, masuk ke kanker gitu atau apa gitu? Dokter, ya Betul. Nah. Uh, jadi sangat penting adalah para wanita atau ibu-ibu mm. untuk mengetahui gejala kanker serviks ini yeah. sehingga uh, pada saat dia mendapatkan gejala tersebut, Pak Sabar, mm. mereka akan mudah untuk datang ke dokter untuk berkonsultasi yeah. atau datang ke rumah sakit. Jadi uh, gejala yang paling penting adalah uh, kalau mereka, tentunya, uh, saya lupa mengatakan bahwa kanker serviks ini hanya mengenai wanita sudah menikah. Oh, nah, hanya wanita sudah menikah. Kalau dia belum menikah atau belum pernah melakukan hubungan uh, seksual, eh, mm -mm. uh, secara teori tidak mungkin dia untuk terkena kanker cervix. Iya. Makanya, untuk wanita sudah menikah, mm -mm. gejala yang harus diwaspadai adalah keluarnya darah pasca senggama. Mm -mm. Nah, misalnya setelah melakukan hubungan, mm -mm. kemudian iya, iya. atau setiap melakukan hubungan pedarahan mm -mm. ini salah satu. Uh, Gejala khas untuk kanker serpit Berikutnya adalah keluarnya lendir yang berlebihan iya. dari murahim, dan lendirnya ini agak berbau, jangan, berbau iya. agak busuk. Ya. Iya, iya, iya. Nah, ini tanda-tanda di mana uh, kita curiga, jangan-jangan hmm. ini merupakan kanker murahim. Kanker murahim nah, murah. perempuan atau wanita yang mengalami uh, gejala seperti ini, iya. seyogianya dia datang untuk berobat ke dokter untuk berkonsultasi. Konsultasi dokter, ya. Ya. Uh, kemudian dokter, bagaimana cara mengetahui terindikasi kanker rahim dokter? Ya, jadi untuk mengetahuinya kanker murahim ini uh, uh. awalnya kan mereka curiga nih pak Iya, kapan. Iya betul betul. Mereka curiga, wah jangan-jangan saya ini kena kanker serviks iya. atau kanker murahim. Uh, uh. Tentunya dengan gejala kok saya mennya itu nggak berhenti berhenti itu, uh, uh, uh. atau kok saya setiap berhubungan uh, dengan suami Pendarahan, pendarahan. Yeah. Atau ini saya udah keputihan, udah lama ini, mm. keputihannya banyak bau gitu ya. Mm. Nah dia sudah sudah curiga nih, yeah. sudah sudah curiga. Jangan-jangan saya ini sudah kena kanker serviks. Oh. Nah ini indikasi pertama mm. pasien harus datang berobat ke ke dokter. Ke dokter. Mm. Nah kemudian kalau dia di rumah sakit, mm. kemudian dia akan melakukan pemisahan mm. Perusahaan nanti mm. macam-macam. Ada yang namanya mm. pap smear, IVA gitu ya. Yeah. Nah yeah. dengan perusahaan itulah mm. akan Uh, terdianosa Oh ini pasiennya kanker serpik Oh ini belum yeah. Belum kanker serpik Nah jadi ini kasihnya itu Pak Safar hmm. Di masyarakat kita dokter kan hal Membicarakan hal ini sebagian daerah ya yeah. Semua itu kan tabu dokter betul. ya Oh ini Ada pikiran yang tidak pas lah Kalau sudah mengenai itu Betul nah, ini bagi, Terkadang dokter penangannya kan telat betul, ya, karena betul Telat konsultasi Karena mungkin karena tabu dibahas Betul nah, ini bagaimana anda dokter nih Nah betul e -eh. Jadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa uh, khususnya kita di Indonesia mm -hmm. ya lebih dari 70% puluh mm -hmm. wanita dengan kanker serviks ini datangnya sudah terlambat iya, sudah iya, stadium tiga empat mm -hmm. ya dan bukan hanya di Aceh juga mm -hmm. di Jawa ya mm -hmm. sama aja jadi kita ini faktor budaya uh, budaya iya. malu uh, ya iya, iya, karena iya. itu kan masalah organ kewanitaan iya, iya. jadi pada saat uh, mereka ada gejala seperti itu pendarahan ada keluar uh, cairan berbau mm -mm. mereka malu 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 untuk bahkan untuk ngomong ke suami aja malu iya, ya iya, kan iya. kita banyak pasien usia-usia uh, maksud saya banyak pasien-pasien kanker serpik dengan usia 60 70 mm -hmm. ya jadi anaknya bilang Sakitnya udah lama, tapi mama nggak pernah ngomong ke kami yeah, malu. Yeah, nah, yeah. bisa dibayangkan sama anak-anaknya aja malu, mm. apalagi ke kami dokter. <laughs> nah, ini salah satu memang budaya di sini perlu saya rasa adanya edukasi, dokter. edukasi penyuluhan. penyuluhan nah, inilah tugas eh, para tenaga kesehatan yang berada di daerah, daerah. di daerah ya, mm. terutama ibu bidan, perawat, dokter yang ada di puskesmas mm. untuk memberikan penyuluhan ya, yeah, yeah, supaya yeah. tidak malu untuk berobat mm -hmm. atau tidak malu untuk konsultasi mm -hmm. ya kan kalau ada masalah. Iya, iya, iya. Kita tahu di daerah itu kan banyak bidan-bidan yang pintar iya, ya. Betul, Jadi sama-sama wanita tentunya mereka kalau curhat lebih, kan lebih terbuka, kan, terbuka ya, ya. ya, lebih terbuka. Mungkin ibu-ibu bisa datang ke bidan-bidan di kampung karena bidan-bidan di daerah itu rata-rata sudah mendapatkan pelatihan. Iya, betul, mereka betul. sudah mendapatkan pelatihan tentang kanker rahim ini uh -huh. dan itu merupakan program dari Departemen Kesehatan. Mm -hmm. Jadi Bidan-bidan kita atau tenaga kesehatan kita yang ada di daerah mereka mampu untuk iya. melakukan perusahaan uh. IFA uh. ya, bisa untuk uh, apa untuk memberikan penyuluhan saya rasa itu Pak Safar. Iya. Baik para pendengar perbincangan kita di sore ini mungkin bagi para pendengar yang baru bergabung tema pembahasan kita adalah kanker mulut rahim dan pencegahannya bersama narasumber kita yaitu Dokter Dr, Dr. Hasanuddin Spog spesialis Kandungan dan Onkologi. Bagi para pendengar kami yang di Banda Aceh, di Aceh Tengah, di Takingon, di Kuta Cani, Bandar Meriah, Luk dan Langsa, silakan kirimkan pertanyaan bila ada ke nomor 0852-1414-2314, yaitu via SMS atau WhatsApp, atau hubungi kami di nomor telepon 0877 32, 32 66. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ya. Baik, silakan. Uh, kemudian dokter berbagai cara mendiagnosa kanker mulut rahim seperti pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan Pap smear, setelah, ya? Ya, atau uh -uh, pemeriksaan kolposkopi. Ya. Nah, ini kan banyak istilah dokter. Kalau nggak salah istilah. ada tujuh istilah gitu betul, ya. Betul uh -huh. betul betul. Ini bagaimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan uh, sekilas saja. Ya, jadi barusan yang disampaikan oleh Pak Sapar itu uh, merupakan cara-cara pemeriksaan. Uh, penderita yang kita curiga kanker serviks. Iya, uh, jadi itu hutan urutannya itu ya, hutannya iya, iya. ada yang sederhana, iya. ada yang lebih canggih, iya. ada yang sangat kompleks ya, itu masing-masing iya. ya. Iya. Uh, jadi uh, pertama adalah pemeriksaan ginekologi ya. Iya, ginekologi iya, iya. itu memang pemeriksaan dengan melihat langsung mulut rahim. Tidak iya, iya. memakai alat namanya uh, yang kita sebut dengan spekulum cocor bebek, ya. Uh -huh. Jadi, itu memang kita masukkan ke, uh, ke dalam jalan lahir, ke dalam vagina. Kemudian, kita buka, kita bisa melihat uh, murahimnya langsung: uh -huh. apakah murahimnya mulus atau sudah berbenjol, atau jangan-jangan uh -huh. di murahim itu sudah tumbuh daging seperti jagir ayam. Uh -huh. Ya, uh -huh. jadi khas untuk kanker serpik itu. Kalau kita lihat dengan pilihan ginekologi, kita melihat di murahimnya itu muncul. Uh, daging tumbuh, mm -hmm. right? daging tumbuh mm -hmm. bentuknya tuh kayak jegir ayam, mm -hmm. ada yang bilang katanya seperti uh, bunga kol itu ya mm -hmm. pernah pernah lihat perayaan bunga kol tuh mirip-mirip seperti itu, mm -hmm. itu kalau perusahaan ginekologi mm -hmm. ya, kemudian berikutnya ada lagi perusahaan IVA, mm -hmm. kalau IVA itu dia uh, sering dilakukan oleh para tenaga medis atau bidan-bidan kita ada di daerah, hmm. yaitu dengan melihat langsung mulut rahim, iya, rahim. Iya, iya. Jadi istilah IVA ini inspeksi visual asam asetat. Iya, iya, iya. Jadi dia melihat langsung mulut rahim dengan memakai hmm. mak mata telanjang. Yeah. Tapi sebelumnya mulut rahim itu diolesi dengan asam asetat hmm. itu sebanyak empat persen, empat persen. Jadi dengan diolesi asam asetat itu akan nampak kelainan di situ oh, di murahimnya gitu, Nah, oh, cuma oh. kekurangannya itu adalah karena dia memakai mata telanjang, itu butuh pengalaman. Iya, nah, iya. Jadi, dari penelitian keakuratannya itu, itu berkisar antara empat eh, 47 tujuh sampai enam puluh aja. Iya, nah, jadi memang rendah. Iya, ya. rendah ya. Nah, di atasnya lagi ada yang disebut dengan pap smear. Iya, iya, nah, iya. kalau pap smear itu lebih canggih karena dia tidak memakai mata telanjang, namun memakai mikroskop pakai alat uh, alat pakai alat. Jadi caranya itu dengan mm -hmm. meng mengambil uh, dengan kapas didi itu kita yeah. bisa ngambil uh, lendir di mulut rahim mm -hmm. ya. Kemudian dibawa ke, ditaruh di objek gelas. Mm -hmm. Kemudian dilihat-lihat di bawah mikroskop. Yeah, nah, yeah. ini dapat ya oh ini negatif ini positif ya mm -hmm. bisa tahu. Berikutnya kolposkopi. Yeah. Kolposkopi di atasnya lagi ya pakai alat khusus itu. lebih canggih lebih lagi. Lebih canggih uh. lagi ya. Jadi kemudian ada lagi istilah seperti uh, Biopsi. Nah, mm -hmm. biopsi itu paling canggih. Jadi yeah. biopsi itu adalah dengan melihat langsung murahim. Mm -hmm. Kemudian kita lihat kalau di rahim itu ada daging tumbuh, kita cubit sedikit, ada alatnya, namanya mm -hmm. tang biopsi. Yeah. Itu kemudian yang kita cubit itu dibawa ke lab, mm -hmm. dilihat di mikroskop itu langsung bilang, oh ini kanker, oh ini bukan. Nah, itu paling tinggi. Mm -hmm. nah, itu... itu pemeriksaan histopatologi namanya, yeah. biopsi itu. Paling canggih. Ah, Sementara kalau konisasi yang sebutkan tadi, konisasi lebih kepada ini itu tindakan, tindakan, oh, tindakan. misalnya S uh, di murahim itu sudah ada muncul uh, katakanlah sudah jadi kanker ya, uh -huh. sudah muncul uh, masa atau daging tumbuh uh -huh. dengan konisasi itu berarti kita ini murahimnya itu kita ambil sebagian, iya, jadi iya, iya. kita buang uh -huh. sehingga tidak tidak ini tidak mengenai yang lain, mengenai yang lain itu kita lakukan apabila kita ingin mempertahankan fungsi reproduksinya, maksudnya wanita itu mungkin anaknya belum ada, yeah, ya. Yeah, jadi yeah. kita masih mempertahankan rahimnya. Yeah. Jadi yang, rahim sebagian yang udah kena itu kita buang, mm. yang, yang busuk-busuk buang, yeah. tinggal yang bagus. Mudah-mudahan untuk seterusnya dia aman bisa hamil. Bisa hamil yeah. ya, masyaAllah. Baik para pendengar semakin menarik pembincangan kita di sore hari ini Mudah-mudahan para pendengar bisa memahami apa yang dokter sampaikan Dan jangan malu-malu dan -malu, ya jangan tabu gitu ya, ya. Untuk menyampaikan pertanyaan berkonsultasi dengan kami insya Allah gratis gitu ya. eh <laughs> uh, Selanjutnya dokter Apakah kanker mulut rahim juga ada tingkat stadiumnya dokter? Jika ada bagaimana mengetahuinya? Betul Jadi eh uh, kanker mulut rahim itu stadiumnya itu dimulai dari stadium 0, stadium 1, kemudian stadium 2, stadium stadium 1 dibagi lagi ada 1A, 1B ya. Kemudian stadium 2, 2A, 2B ya. Kemudian stadium 3, 3A, 3B ya itu secara uh -huh. umum ya. Uh -huh. Walaupun nanti oleh ahli uh, patologi anatomi uh -huh. mereka itu yang 1A itu masih dibagi lagi, 1A1, 1 a 1 1, 1 1 a 2 Jadi mak makin berat ya. Yeah. Tapi secara umum itu stadium 0, stadium uh, 1A ya, kemudian stadium 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Yeah. Jadi makin tinggi stadiumnya ini kayak orang sekolah ini, makin tinggi <laughs> makin berat penyakitnya yeah, ya. Yeah. Jadi angka kena hidupnya juga akan semakin berkurang dan kemudian sembuh juga makin sulit. Pada saat stadiumnya sudah stadium 3 atau stadium 4. Mm -hmm. Nah, secara umum uh, untuk memudahkan uh, penanganan kanker serpih ini stadium itu dibagi dua, mm -hmm. dua golongan Ada yang disebut dengan stadium awal atau mm -hmm. early stage ya. Mm -hmm. Itu untuk stadium 1 sampai stadium 2A, mm -hmm. itu dianggap itu stadium awal. Mm -hmm. Kemudian untuk stadium lanjut atau advanced stage, mm -hmm. itu stadium 2B sampai 4B, iya, iya. 4B. Nah ini pembagian stadium ini berdasarkan cara penanganan, iya, iya. cara penanganan. Ternyata uh, untuk stadium awal, iya. yaitu stadium 1 sampai stadium 2A, ini masih mungkin untuk kita lakukan operasi. Iya. Artinya penderita itu kita lakukan operasi dengan mengangkat rahim, ya, mengangkat seluruh rahim iya. sampai sepertiga vagina, iya. ya kemudian mengangkat juga kedua hidung telur kiri kanan hmm. ya kemudian kita mengangkat kerja getah bening yang ada di uh, apa itu di arteri inguinal ya yeah. kita angkat semua uh, dengan operasi itu aja cukup ya yeah. Insya Allah pasiennya sembuh yeah. tanpa harus dilanjutkan dengan uh, tindakan lanjutan misalnya diberikan kemoterapi hmm. atau diberikan radiasi ya yeah. ini untuk stadium Awal, iya. namun untuk stadium lanjut, ya, iya. stadium 2B ke atas, ya, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, operasi tidak mungkin dilakukan. Ya nah, kan, tidak mungkin dilakukan. Ini pasien-pasien yang ada rumah sakit banyak yang komplain, kenapa saya nggak dioperasi. Iya. Jadi, seolah uh, dokternya nggak operasi karena berat, iya. gitu kan? padahal bukan karena beratnya, iya. karena memang tidak mungkin dilakukan operasi, iya. ya, karena... Uh, kalau kita lakukan operasi untuk stadium yang lanjut Ini akan membuat pasien fatal Fatal, risikonya lebih tinggi Risikonya lebih tinggi Karena pengalaman kita dulu Waktu masih sekolah Kita juga masih Kadang-kadang ada nakal Kadang-kadang karena kita ingin operasi Kadang-kadang kita turunkan stadiumnya Stadium 3 kita buat stadium 2A Biar operasi Ternyata begitu operasi Kita sendiri minta ampun Begitu kita buka perut ya, Pelengketan hebat lengket lengket iya. ya, lengket sentuh sedikit berdarah, sentuh sedikit berdarah. Hmm. Ya, jadi masalah lagi adalah pada saat kita memotong uh, memotong rahim, ya, hmm. memotong rahim kan rahim itu kan uh, lengket dengan vagina. Jadi iya. pada saat kita potong rahim, setelah rahim itu kita angkat hmm. itu kan harus kita jahit hmm. tunggulnya itu, namanya tunggul vagina namanya ya, hmm. itu harus kita jahit. Kalau nggak kita jahit, pendarahan. Hmm. Masalahnya kalau udah sering lanjut rapuh. Jadi waktu kita jahit itu seperti menjahit tahu. Setiap kita jahit ikat lepas, lepas. lepas. Pedahan hebat meninggal di meja operasi. Yeah. Nah ini pasien yang nggak tahu ya yeah. bisa meninggal di meja operasi. Yeah. Jadi untuk setahun lanjut itu tidak mungkin lagi dioperasi. Mm. Dan itu udah itu sudah sesuai dengan standar internasional. Yeah. Nah perlu saya tekankan di sini adalah untuk kanker, untuk kanker ya alhamdulillah kanker itu di seluruh dunia SOP-nya sama. sama. Jadi betul. apa yang dilakukan di Indonesia, di Jepang, mm di Jerman atau di Belanda itu sama. Iya. Jadi tidak ada klaviyah <laughs> dalam soal kanker. Nah, itu hebatnya. <laughs> <laughs> jadi mereka memiliki buku panduan yang sama, guideline <laughs> yang sama, ssheh iya. sama <laughs> mereka. Nah, <laughs> jadi <laughs> tidak ada, <kilafiah laughs> tidak ada <kilafiah laughs> di sini. <laughs> jadi kalau untuk stadium lanjut, misalnya stadium 2B ke atas, pilihan kita cuma kemoradiasi. Kemoradiasi, nah, kita kemo atau sinar. Yeah. repotnya untuk sinar tuh masih kita kirim ke Medan, hmm. karena eh, di Aceh ini sinarnya masih menunggu selesainya bangunan di rumah sakit lama. Uh. Insya Allah nanti kan, uh. kalau udah selesai itu nanti sinarnya sudah ditempatkan di situ. Uh. Nah, Dari, untuk, untuk sementara, sementara masih kita kirim ke Medan, tapi untuk siapa? kemoterapi bisa dilakukan di sini. Eh, iya. ya. uh, bagi para pendengar, silahkan kirimkan pertanyaan via WhatsApp ke nomor 1414 2314 atau hubungi kami via telepon di nomor 0852773323266 kita tunggu uh, kita jeda tidak dokter terus itu akan kita lanjutkan baik kembali baik kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini yaitu kajian kesehatan bersama baik. dokter dokter Hasanuddin Spog spesialis kandungan dan onkologi bagi para pendengar yang baru bergabung, pembahasan kita di sore ini adalah kanker mulut rahim dan pencegahannya. Program ini disiarkan oleh 5 radio, yaitu Radio Syiar Tauhid, Radio Alkans, Radio Asunah Takengon, Radio pinapira Usmawi, Radio Loser, Kuta Chani. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan ke nomor 0852, 1414, 2314 via WhatsApp ataupun SMS. Kemudian bisa hubungi juga kami di via telepon. 0852-7732-3266 Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter perbincangan Baik. kita sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar kita. Baik. Uh, pertanyaan selanjutnya dokter, apakah kanker pada rahim itu bisa menyebabkan komplikasi dokter? Ya. Mm -hmm. Jadi eh uh, kanker pada rahim, karena mm -hmm. Karena sifatnya kanker itu tentunya dia akan menyebar ke tempat lain. Iya. Yeah. Komplikasi bisa ke hepar mm -hmm. ya, Bisa ke paru, mm -hmm. ya, bahkan bisa ke otak. Bisa ke tulang belakang, yeah, yeah, yeah. terutama ini pada stadium lanjut. Uh -uh. Makanya, hati-hati untuk kanker seripik stadium lanjut. Kalau terlambat kita uh, tangani, uh -uh. dia akan terjadi komplikasi ke organ lain, ya. Ginjal mm -hmm. pun bisa kena, yeah. jadi dia multi organ, ya. Mm -hmm. Artinya, uh, kanker ini bisa menyebar ke seluruh organ-organ penting, mm -hmm. ya. Uh, kemudian, dokter, bagaimana cara mencegahnya? Terakhir ini, kan, kita masuk ke pencegahan, ya? Yeah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Dan hal apa yang harus dihindari agar tidak terkena kanker rahim, dokter? Ya, jadi untuk semua penyakit tentunya hal yang sangat penting atau mm -mm. yang terpenting adalah pencegahan. Nah, ya. Ternyata. Sehingga ada mutu mencegah lebih baik daripada Mangobati, mengobati, ya. Khusus untuk kanker serviks, pencegahan dibagi tiga. Ya, mm -hmm. Ada pencegahan primer, mm -hmm. ada pencegahan sekunder, ada yang pencegahan tersier. Mm -hmm. Jadi kalau pencegahan primer masuknya adalah mencegah jangan sampai terkena kanker, iya. jangan sampai virus HPV ya mm -hmm. masuk ke murahim mm -hmm. sehingga menyebabkan kanker murahim. Mm -hmm. Tentunya seperti yang diajarkan oleh agama kita iya, menjaga kebersihan, mm -hmm. jangan suka kan kontak ganti pasangan uh, pasangan seks ya, iya, iya, iya. kemudian uh, harus tidak tidak merokok ya. ya kemudian menjaga nutrisi yang baik gizi yang baik hmm. dan segala macam hmm. ya itu pencegahan primer, primer. Nah, kalau pencegahan sekunder tentunya kita mencegah pencegahannya adalah mencegah jangan sampai hmm. eh, terkena penyakit kanker dari stadium eh, apa namanya Uh, dari sebelum dari lesi prakanker menjadi lesi kanker. Iya. iya, iya. Jadi uh, untuk kanker serpik ada istilahnya lesi prakanker. Jadi iya. prakanker itu sebelum kanker. Iya. Uh, itu bisa dimonitor dengan smear misalnya, mm -hmm. ya. Karena uh, ternyata begitu virus HPV masuk ke mulut rahim, mm -hmm. ya. Barangkali saya cerita sedikit di sini Pak Safar bahwa uh, penyebab kanker serpik itu dari penelitian 99 persen iya. koma 99 koma enam persen penyebabnya lah virus HPV. dan ]nya. itu biasa dibawa oleh suami melalui hubungan seksual hmm. nah jadi di sini iya. kadang-kadang suaminya tertuduh nih iya, iya. nah kalau nanti ibu-ibu bertanya suami saya dapat dari mana virus itu jawabnya olah olah bisa <laughs> <laughs> makanya jangan suka gonta ganti pasangan iya, nah, kan? ini perlu ditekankan ah, iya. Cuma kita ada penelitian waktu saya masih di Cipto di Jakarta mm -hmm. Kita meneliti bahwa kebanyakan yang kena ini memang ada hubungan itu Misalnya uh, ini kadang-kadang terkena itu isi kedua mm -hmm. Atau dia isi pertama tapi dari suami kedua gitu yeah. nah, Jadi yeah. ada hubung, ada masalah itu Artinya mm -hmm. ada riwayat berhubungan seks itu lebih daripada satu orang, mm -hmm. satu orang. Bunya -bunya Bunya orang. Kemudian kita juga ada penelitian di sana Pasien-pasien mm -hmm. yang -pasien sudah sembuh, ibu-ibu yang sudah sembuh ya, yeah. ibu -ibu yang sudah sembuh, ya Uh, kalau dia sudah sembuh terus dia pulang ke rumah mm -hmm. ya itu ada yang setelah berapa tahun muncul lagi mm -hmm. kambuh lagi mm -hmm. ada yang tidak mm -hmm. Nah ternyata setelah kita sedikit jawabannya seperti ini Ibu-ibu yang suami yang kena kanker kemudian sembuh mm -hmm. namun suaminya sudah meninggal mm -hmm. atau mereka sudah pisah pisah ya udah hmm. pisah ini dia seluruh, seluruh hidupnya setelah sembuh nggak pernah kampung lagi hmm, ah gitu, gitu. ya hmm. tapi kalau dia suaminya masih ada ya hmm. dan kebiasaannya belum berubah tera. setelah setelah sembuh tiga atau lima tahun Muncul lagi, hmm. dan sering suami ini kawin dengan kawin lagi, istri muda kena juga. Nah, <laughs> jadi kita udah ini ya. yeah, yeah, yeah. Uh, jadi untuk pencegahan sekunder, ya, hmm. adalah kita pencegahan, mencegah lesi prakanker menjadi lesi kanker. Hmm. Jadi, misalnya, uh, ternyata begitu virus APP masuk ke mulut rahim, hmm. ya, itu tidak langsung jadi kanker. Yeah. Dia butuh waktu, butuh waktu paling cepat itu dua tahun. Berarti sebenarnya kalau di, dilakukan konsultasi rutin Bisa ditangani ah, Berarti ini masuk ke pencegahan sekunder ya, ya, ya. pencegahan sekunder artinya cukup dengan Melakukan pap smear setahun sekali hmm. Karena begitu nanti ada virus kan ketahuan di pap smear ya, ya. Tapi dia betul. belum kena hmm. nah, Jadi kalau tadi pencegahan primer Mencegah jangan sampai virus masuk hmm sementara untuk pencegahan sekunder yeah. virus masuk tapi mencegah jangan sampai berkembang menjadi kanker. Yeah, yeah. Nah, itu pencegahannya. Yeah. Itu kalau masuk dari sekunder ya. Yeah. Yeah. Selanjutnya yang tersir. Yeah, tersir. Tersir itu udah kena stadium 1 oh. misalnya. Yeah, 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 kita yeah, cegah yeah. jangan sampai kena stadium 2, stadium 3. Yeah. Jadi mencegah naik stadium. Nah, oh, ini yeah. pencegahan tersir walaupun mm. agak terlambat mm. ya. Yeah. Ini pencegahan ketiga, mm. pencegahan tersir. Tapi paling enggak ini mencegah jangan sampai dia berat. Yeah. Cepat kita obatin ya. Yeah. Yeah. Berarti paling ditekankan yang primer tadi dokter Prima. ya Mencegah lebih baik daripada mengobati dokter ya Kemudian mungkin bisa kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dokter Mari menunggu pertanyaan yang lainnya Ini dari yang masuk Piawasad e, Dari hamba Allah di Banda Aceh dokter e, Bagaimana ciri-ciri kanker rahim? Ah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya. mesti bilang, ya. Dan apa keluhannya? Apakah nyeri saat haid itu termasuk ciri kanker rahim dokter. Ya, baik. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, hmm. baik ada baiknya kita ulang sedikit ya. Yeah. Jadi eh uh, ciri kanker rahim itu adalah biasanya keluarnya uh, cairan dari dari vagina ya, yeah. yang agak berbau ya. Kemudian adanya uh, Istilah post-coital Jadi hubungan uh, pedaran pasca-senggama iya, iya. Jadi setiap dia habis berhubungan Dengan suami, kulodarah. darah mm -hmm. Ini sudah ciri-ciri mengenai kanker Serpik mm -hmm. atau murahim Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah nyeri haid itu Termasuk kanker Ciri kanker murahim? Bukan mm -hmm. Jadi nyeri haid itu Penyebabnya itu bisa macam-macam iya. ya? Kalau misalnya uh, Nyeri haidnya Didapat segera setelah seseorang wanita itu mengalami haid misalnya uh -uh. haid pertama kali dia usia 13 belas tahun uh -uh. begitu dah haid langsung sakit iya. ini penyebabnya ini karena gangguan hormonal hmm. ketidakseimbangan hormonal ya kemudian uh -huh. kalau dia haid, nyeri haidnya itu setelah dia menikah uh -huh. ya mungkin penyebabnya itu bisa kena kista hmm, gitu, kista ovarium gitu. insyaallah nanti akan ada sisi berikutnya iya, ya, ya insya Allah, insya kita insya Allah. akan bahas mengenai nyeri haid ya mm -hmm. mengenai kista ovarium itu apa. Mm -hmm. Kemudian nyeri haid berikutnya bisa juga karena adanya tumor pada rahim. Iya. Biasa tumor jinak jenisnya itu adenomiosis. Gitu mm -hmm. sakitnya memang minta ampun. Iya, minta ampun ampunnya. Itu kalau penyebabnya karena tumor pada rahim. Mm -hmm. Namun kalau kista itu nyeri haidnya itu khas dia hanya nyeri pada saat hari pertama kedua aja. Iya. Hari kita keempat hilang, mm -hmm. hilang, hilang Kira -kira. tanpa bekas itu ya. Iya. Uh, ini pertanyaan dari pendengar kita di Malaysia, dokter. Ah yeah. ini kami beritahukan juga uh, para pendengar di mana saja berada bisa mendengarkan radio kami lewat streaming. Ya, di mana ada jaringan internet bisa mengakses radio kami. Ya, ini ada pertanyaan dari Malaysia, dokter. Yeah. Kalau kanker rahimnya dari stadium awal tidak ditangani dengan cara operasi, apakah resikonya bisa membahayakan nyawa hingga kelahiran? Ah, gimana, dokter? Ya yeah, ini pertanyaan cukup baik ya. Mm -hmm. uh, kalau kanker ke serpiknya masih stadium satu, iya. atau disebut dengan stadium awal, stadium dini, uh -uh. kalau tidak kita tangani, uh -uh. tentunya dia akan terjadi upstaging, jadi naik dia, uh -uh. naik kelas, yeah. bisa stadium 2 uh -uh. stadium 3 dan itu bisa meninggal, fatal, uh -uh. Batal, fatal, fatal, uh. karena begitu naik stadium itu akan dikomplikasi, bisa ke ginjal, bisa ke paru, bisa ke mana-mana, tulang ya, uh -uh. bisa perdarahan spontan, jadi memang eh. Uh, Sebaiknya ditangani. Ditangani. Oh. Ini pertanyaan selanjutnya, dokter. Dokter, saya mau bertanya. Saya sudah imunisasi HPV, sebanyak dua kali. Dua kali Sebanyak dua kali. Mau suntik yang ketiga, terakhir bulan tiga kemarin. Mm. Keburu ada pandemi, vaksin sudah dipesan oleh dokter yang bersangkutan, tapi tidak kunjung datang, dokter. Ya. Yeah. Dan pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apa apa yang harus saya lakukan? lanjutkan imunisasi atau bagaimana dokter? Ah, uh, sebaiknya memang uh, melanjutkan imunisasi, Men imunisasi karena uh, sesuai dengan SOP mm -hmm. bahwa vaksin HPV itu harus diberikan sebanyak tiga kali. Ya. 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 Hmm. Uh, cuma tadi ibunya tidak menyebutkan jenis apa ya, karena uh, vaksin itu ada tiga macam, uh -uh. ada yang sederhana namanya bivalent. Uh -uh. Kalau bivalent itu uh, dia hanya mampu untuk mencegah kanker serpik terhadap dua jenis uh, virus mm HPV -hmm. tipe 6 dan tipe 16 dan tipe 18 mm -hmm. ya. Karena penyebab uh, tadi disebutkan bahwa penyebab kanker serpik itu adalah virus mm HPV. -hmm. Ternyata di dunia ini para ahli itu sudah berhasil mengisolasi lebih dari 400 jenis mm HPV. -hmm. Nah, macam-macam. Bahkan yang sederhana kutul tangan kita pun itu penyebabnya HPV kutil. Nah, jadi kalau kutil. Dulu katanya kutil tangan tuh gara-gara darah ayam bukan. <laughs> itu karena virus HPV, yeah. ya. Kemudian dulu ada terkenal itu di daerah Indramayu kalau nggak salah itu pohon didi itu ya. Katanya ini bisa tumbuh di lengan itu seperti akar pohon. Itu ternyata juga penyebabnya virus HPV. Oh, virus HPV ya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan Ibu ini. Eh bisa jadi dia memakai imunisasi uh, vaksin yang bivalen atau mm -hmm. yang quadrivalent ya, mm -hmm. tapi SOP-nya tetap dia baik itu bivalen atau quadrivalent harus tiga kali. Ya, dia ada rumusnya itu, ya dengan rumus 016, yeah. 016 misalnya kita suntik bulan 12 satu bulan kemudian suntik lagi, enam bulan kemudian suntik lagi. Jadi rumusnya itu 016. Itu yeah. kalau untuk yang bivalen uh -huh. Kalau yang untuk yang quadrivalen yang lebih canggih uh -huh. itu rumusnya itu 026. Jadi yeah. setelah suntik bulan 12 bulan 2 suntik lagi, kemudian bulan 6 suntik lagi. Hmm. Nah, ya. Jadi karena ibu ini sudah mendapatkan dua kali suntikan iya. ya sebaiknya memang dilanjutkan untuk suntik yang ketiga hmm, supaya proteksinya itu maksimal iya, ya. iya, iya, iya. baik dokter kita undang lagi para pendengar ini bagi para pendengar silakan hubungi kami via telepon di nomor 085277323266 atau atau via WhatsApp atau SMS di nomor 085214142314 kita lanjutkan kembali dokter baik. pembicaraan kita Uh, kemudian ini dokter, kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Ah, ini juga perlu nih dokter. Ya, uh -uh. Uh, jadi ibu-ibu yang sudah menikah, ya uh -uh. sudah menikah, itu memang sesuai dengan anjuran uh, pakar kesehatan, uh -uh. sebaiknya dia melakukan smear setahun sekali cukup. Uh, setahun sekali uh, cukup, jadi ini termasuk pencegahan sekunder. Iya. Uh -uh. Dengan melakukan uh, smear setahun sekali, uh -uh. ya. Insya Allah kalau ada kelainan klien pada tahap awal mm. pada lesi prakanker ya mm. ini cepat ketahuan ya. Iya. Nah setelah ada hasil pak semir itu baru dia ke dokter ahli untuk konsultasi mm. atau bisa juga setahun sekali dia ke dokter objin mm. ya ke dokter kandungan mm. untuk melakukan pak smear iya, nanti iya, iya. sekalian dia berkonsultasi mm. ya ini termasuk mm. pencegahan sekunder mm. cukup setahun sekali, cukup setahun ya. sekali ya. karena eh, untuk kanker serpik ini atau kerumun rahim ini, hmm. itu dia memiliki namanya perjalanan alamiah. Iya. Jadi perjalanan alam alamiah kanker serpik ini bisa diikutin, hmm. ikutin ya. Misalnya sejak dia berhubungan uh, dengan suaminya, iya. kemudian virus HPV-nya dari suami pindah ke murahimnya, uh -uh. kemudian bisa diikutin prosesnya ya hmm. sampai kena kanker itu bisa. Iya. Ya. Jadi Seorang wanita begitu dapat virus dari suami melalui kontak seksual, uh -huh. itu tidak langsung jadi kanker, itu butuh waktu paling cepat itu dua tahun. dua tahun ya, Paling lama 17 tahun. Yeah, nah, ini yeah. penting, yeah. ya, penting adalah sering kadang-kadang kita ketemu pasien di rumah sakit, ya, mm -hmm. usia 50 tahun dengan kanker serpik suaminya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Iya, 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 iya. bisa kita tuduh, wah ibu ini serong si nih. Mm -hmm. nah, bisa jadi ini Virus ini merupakan warisan dari suaminya. Iya, iya, Walaupun iya, iya, suaminya iya, iya, sudah meninggal 15 tahun lalu. Hmm. Artinya sebelum suami meninggal. Sudah sempat memberi warisan virus HPV ya, itu. itu Dr. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter. Apakah keputihan itu juga. Termasuk ciri-ciri kanker mulut rahim dokter. Ini mungkin banyak wanita yang kena gitu hmm, ya. 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 Jadi uh, keputihan itu. Ada dua macam, mm -hmm. ada yang sifatnya normal, yeah. misalnya mau dekat haid mm -hmm. atau mau dekat ovulasi atau kesuburan ya, yeah. atau setelah haid mm -hmm. ya, itu dikatakan normal. Jadi keputihan yang normal itulah keputihan yang warnanya itu putih ya, mm -hmm. masih uh, agak-agak berlendir seperti ingus, mm -hmm. ya. kemudian tidak ada tidak disertai gatal atau yeah. nyeri ya. Warnanya masih putih bening, hmm. itu dianggap normal dan tidak banyak. Ya, iya, iya. selanjutnya ada lagi namanya keputihan yang sifatnya patologis. Hmm, patologis, patologis artinya abnormal. Iya, dia banyak bergumpal, ya, kadang-kadang seperti susu, hmm, ya, hmm, hmm, hmm. seperti uh, santan, yeah. ya, kemudian dia berbau, kadang gatal, hmm. nyeri. Warnanya pun bisa kuning, bisa kehijauan. Ini patologis. Yeah. Ya, jadi kalau untuk kank kanker serpik itu biasanya keputihannya itu agak berbau, yeah. agak berbau ya, dan kadang-kadang stay nyeri nah, gitu. Uh, kemudian dokter, apa yang perlu dipersiapkan sebelum berkonsultasi dengan dokter nih? Uh, itu kan juga perlu dokter ya. Yeah. Uh -huh. Jadi dari awal, yeah. kalau niatnya ke dokter itu untuk uh, memeriksa kanker serpik yeah, ya, yeah. apakah ada atau tidak, tentunya dokter nantinya akan menganjurkan untuk dilakukan pap smear. Mm -hmm. Nah, ini syarat pap smear ini adalah yang pertama wanita tersebut tidak melakukan hubungan suami istri 3 uh, hari tiga malam. Iya. Yeah. Nah, kemudian tidak sedang memakai alat-alat atau larutan yang dipakai untuk membasuh vagina, misalnya mm -hmm. seperti betadin, yeah. larutan uh, daun sirih Resik dan lainnya, jadi tiga hari tiga malam supaya bisa dilakukan perusahaan pasmir iya. itu persiapannya. Hmm. Kalau memang niatnya untuk memecahkan kanker iya. karena kalau dia baru melakukan hubungan uh, suami istri, iya. baru memakai obat-obat dimasukkan ke vagina atau larutan, hmm. kita sulit melakukan pasmir hasilnya hmm. tidak akurat. Hmm. Hmm. Ya. Uh, pertanyaan selanjutnya terdiri dari, dari nomor delapan tiga belas enam puluh Sekian sekian pertanyaannya. Dokter, ana mau tanya apakah kalau terkena kanker serviks masih bisa hamil kah? Nah, ini bagaimana dokter? Tergantung. Tergantung stadium berapa. Oh begitu ya. Uh. Kalau stadium 1 ya tentunya kita tidak akan melakukan uh, operasi pengangkatan rahim. Cukup kita lakukan konisasi ya uh. atau kita lakukan amputasi serviks jadi cuma serviknya aja yang kita potong dikit iya, iya, ya. Iya. Ya masih bisa mel. Tapi kalau udah stadium 2 itu tidak ada ampun. Angkat semua. Angkat semua, Dokter. Ya? Bukan hanya rahim, sampai sepertiga vagina kita angkat Ya. Jadi makanya pencegahan jauh lebih penting daripada daripada pengobatan. Ya, ya. Eh selanjutnya, Dokter? Sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk juga ini. Apakah ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan kanker mulut rahim, Dokter? Nah, Tid tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hmm. Karena eh, kanker murahim ini murni penyebabnya adalah virus HPV mm, ya. Virus HPV itu ada yang tipe 16 ya, yeah. penyebabnya ada yang tipe 18, mm, tipe 6, tipe 11, tipe 54, tipe 5 banyak dia. Mm, ya. mm, nah, tetapi yang paling ganas ya itu untuk Indonesia khususnya adalah tipe 16 dan 18. Kemudian untuk tipe uh, 6 dan 11 tidak begitu yeah. ganas ya. Jadi kita harus waspadai uh, virus tersebut Hmm. Kemudian dokter apakah nikah dini itu atau nikah maksudnya umurnya masih muda mungkin hmm. Itu juga rentan terhadap kanker ini dokter Eh tergantung ya Karena nikah muda itu ya tergantung usia berapa Usianya, Memang ada teori mengatakan kalau menikah di usia di bawah 16 tahun hmm. secara medis itu memang sel-sel epitelnya itu belum begitu matang hmm. Jadi mempermudah, mempermudah Uh, mempermudah kena kanker, hmm. tapi sekali lagi ini hanya faktor risiko. Ya, faktor risiko Sementara ya. faktor etologinya kan virus HPV. Hmm. Kalau suaminya baik-baik aja, tidak ada virus ya, HPV, ya, ya. walaupun dia menikah usia 14 tahun pun nggak ada masalah. Gak ada masalah. Nah, yang, ya. yang penting jangan ada virus HPV. Yang masuk dokter. Ya. Uh, kemudian ini ter tadi disinggung menjaga kebersihan, dokter ya. Uh, mungkin kan bisa juga, karena kan tadi kan. Asalnya kan virus dokter ya, ya. Nah, tentunya kan menjaga kebersihan sangat juga dianjurkan, ya. gitu ya. Ah uh, mungkin apakah ada apa namanya obat tertentu obat luar dokter untuk membunuh kuman segala macam hmm. yang bisa dipakai untuk kebersihan itu? Ya, uh, yang paling penting adalah menjaga kebersihan vagina. Ya, ya. Uh -huh. harus diketahui bahwa vagina itu ya dia ada namanya flora normal. Jadi Allah menciptakan kuman uh, baik situ mm. ya kuman borderline mm. tujuannya adalah mempertahankan pH mm. atau kesimbangan asam basa di vagina mm. selama itu tidak terganggu mm. Vagina itu aman kita tidak yeah. perlu obat-obat khusus yeah, ya yeah, cukup yeah. hanya barangkali menjaga kebersihan adu, uh, rajin cebok ya mm. cebok kemudian tentunya dengan air yang bersih yeah, ya kadang-kadang yeah, yeah. banyak wanita yang salah mereka sering uh, saking parnonya barangkali ya hmm. tiap hari cebok betadine <laughs> Nah ini bahayanya apa? Cebok betadine tiap hari awalnya bagus, paginya yeah. bersih. Lama-lama semua kuman dari paginya itu mati semua. Hmm. Nah begitu kuman itu mati, ya jamur akan berkembang biak. Akhirnya hmm. dia jemuran, gatal, hmm. ya kan, bernanah nah, itu. Jadi memang kesimangan itu harus kita, harus kita, harus kita ini, harus kita jaga, jangan ini. kayak petani itu kan ular dibunuh semua, akhirnya tikus, tikus berjalan, <laughs> <laughs> Jadi memang <laughs> harus dijaga, <laughs> ya. dokter pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ini, saya ingin bertanya, apakah benar wanita yang melahirkan lebih dari tiga kali berisiko tinggi terkena kanker mulut rahim? Nah, itu jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi tergantung, tergantung hmm. begini itu hanya faktor risiko faktor risiko ya faktor risiko begini kalau mis uh, faktor juga begini kalau dia sering melahirkan uh -uh. kalau penanganan melahirkannya tidak benar uh -uh. dikhawatirkan uh, murahimnya itu robek iya yeah, yeah. robek atau ada yang lecet ya uh -huh. ini akan memudahkan virus HPV masuk mm -hmm. nah jadi memang uh, virus HPV itu masuk ke mulut rahim dia bisa bercokol situ yeah. apabila di murahim itu ada luka kecil dan oh. disebut dengan mikulasi. Nah hmm. kalau nggak ada luka dia nggak bisa nempel keluar hmm. lagi dah, yeah, yeah, keluar yeah. lagi. Jadi memang saling ini saling apa yang saling mempengaruhi. Yeah, yeah. Tapi yang paling penting di sini adalah Suaminya harus benar. Suami tidak suka jajan. Iya, Suami iya. menjaga penis bersih sehingga iya. tidak ada virus HPV. Ya, iya. kalau dalam Islam kita disuruh sunat. Iya betul. Nah, betul, dengan betul, kita sunat ini, itu virusnya nggak ada. Saya nggak tahu. Mungkin Ustad lebih tahu. Mungkin salah satu uh, hikmah dari sunat ini, sirkumsisi sisi ini adalah kesehatan mencegah kan. virus. Iya, ya. iya, iya, iya Dan iya, sekarang orang-orang iya. Barat sana pun, bule-bule itu udah banyak juga sirum sisi. Tapi bukan kerajaran ini. Dia lebih kepada kesehatan. Kesehatan berarti kita dah lebih Islam itu sudah lebih memberikan betul, betul, solusi. Betul, ya. betul. Baik, pertanyaan selanjutnya itu sudah masuk. Kemudian bagaimana penggunaan pembersih kewanitaan seperti absolut secara rutin dianjurkankah? Apakah ada dampaknya dokter? Uh, tidak dianjurkan, ya tidak dianjurkan. Ya? Tapi bagi yang memakai silakan, uh -huh. cuma hati-hati, hati-hati. Ya, ya? Seperti saya katakan bahwa. Uh -huh. uh, di vagina itu sendiri sudah ada kuman baik, hmm. ya, kuman to lain yang tujuannya adalah mempertahankan keasaman vagina. Hmm. Nah, kalau kita memakai bahan-bahan di luar itu dikhawatirkan, yeah. ya, tentunya pemakaian untuk jangka lama, ya, hmm. dikhawatirkan kumannya itu mati, yeah. akan timbul masalah baru, jamur, yeah. ya, seperti yang keputihan, ya. macam-macam, ya, jadi ya, hati-hati, hmm. ya. kemudian dokter, apakah makanan tertentu bisa menyebabkan keputihan dokter. Ini juga kadang-kadang apakah mitos atau fakta ini beredar juga? Ya. Eh <laughs> uh, Sebetulnya bukan keputihan yang bertambah. Uh, nah, iya, jadi iya. dibilang mitos enggak juga uh. ya. Tetapi uh, kenyataannya memang ada sedikit di sini mispersepsi. Hmm, ya, mispersepsi. Persepsi, ya. uh. Jadi uh, di sini perlu dibedakan antara Keputihan dengan lendir vagina hmm. beda hmm. ya, lendir vagina yeah. karena ada makanan tertentu, misalnya wanita yang senang hobinya makan timun, hmm. nah hmm. itu akan menyebabkan vagina selalu basah. Lendir itu yeah. agak ber, agak banyak, yeah. tapi itu bukan keputihan. Bukan keputihan, nah, ya. keputihan itu sesuatu yang memang bentuknya khas, dia warna putih ya, putih agak-agak hmm. kental ya, seperti yeah. ingus atau seperti... Uh, bubuk susu hmm. atau seperti santan itu, yeah, itu keputihan. Yeah, yeah, yeah. tapi kalau cuma cairan vagina bening itu, itu bukan keputihan. Hmm. jadi hmm. makan tertentu itu memang bisa menambah lendir vagina, hmm. bisa juga mengurangi lendir vagina. Hmm. yang menambah lendir vagina, misalnya hobinya makan timun, semangka yeah, gitu kan, yeah. itu akan hmm. ini becek, ya. Hmm. nah itu banyak pasien datang keluhannya, aduh ini saya becek, suami so, saya, saya protes, ah kan? <laughs> makanya saya bilang kalau gitu makan ini pinang untuk sirih itu. Iya, nah, iya. itu di depan masjid lama masjid raya. Iya, iya. Nah, <laughs> itu namanya pinang itu. Nah, tapi kalau terlalu banyak makan pinang, lendirnya sangat sedikit kering. Iya. Nanti ngaruh lagi kalau campur sakit katanya. Nah, susah lagi, ya. Jadi memang <laughs> harus harus balance. <laughs> mungkin pertanyaan terakhir dokter karena waktu kita sudah Betul. <laughs> uh, pertanyaan terakhir bagi kami yang di daerah, mungkin yang dokter jelaskan tadi fasilitasnya barangkali tidak juga memadai. Nah, mungkin nasihatnya eh, dokter eh, apa namanya pencegahan primer saja nah, ini mungkin bisa diulang sedikit lagi tuh, ya. bagi kawan-kawan di daerah hmm. nih jadi untuk teman-teman daerah nggak usah khawatir ya hmm. di daerah pun sudah banyak tenaga kesehatan yang terdidik ya di daerah hmm. itu banyak bahkan eh, kadang kader posyandu itu sudah tahu melakukan perusahaan IFA hmm. ya, IFA jadi ibu-ibu di daerah cukup datang ke puskesmas iya. nanti akan diperiksa hmm. IFA hmm. IFA itu adalah inspeksi visual asam asetat. Iya. Jadi dengan cara itu mereka sudah bisa ini sudah bisa uh, mendiagnosa. Iya. Jadi uh, kalau di luar, di luar sana mm -hmm. di Jawa, kita ada program, program uh, mungkin di sini juga nanti akan kita buat. Mm -hmm. Di sana para tenaga kesehatan itu uh, terutama di, seperti Jakarta itu mm -hmm. para uh, para bidan-bidan tenaga medis yang ada di Pukesmas ada di Jakarta, mm -hmm. mereka memeriksa ibu-ibu ya, ibu-ibu Uh, dengan apa perusahaan IVA, iya. kemudian mereka, mereka foto, fotonya mereka kirim ke ke grup ke ke ahli iya, iya, Nanti ahli iya. Jin yang melihat, oh ini ini kanker, ini positif, ini lanjutkan nih, jadi hmm. ada itu. Ada komunikasi. ada, ada komunikasi. Ini, doktor, ya? Jadi hmm. untuk ibu-ibu uh, yang ada di daerah jangan khawatir ya, hmm. cukup datang ke puskesmas mereka sudah tahu melakukan. Dia tahu. Bahkan pasien pun di puskesmas sudah bisa. Iya. Ya. Baik dokter, tidak terasa sudah 60 menit kita. Ya, betul. <laughs> menemani para pendengar alhamdulillah sudah tanpa terasa sudah 60 menit saya dan dr Hasan menemani para pendengar di kajian konsultasi kesehatan kita di sore hari ini terima kasih banyak kepada para dr uh, terima kasih banyak kepada dokter nih ya sama-sama sudah menyempatkan diri sharing ilmu dan informasi kepada saya dan para pendengar semuanya dimana saja berada yang bisa menyimak dan mendengarkan siaran kita di sore hari ini Terima kasih kepada para pendengar setia yang sudah berpartisipasi pada acara ini Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan pengelola radio di daerah nih Sudah ikut menyiarkan program kajian kita di sore hari ini Ya betul Semoga kerjasama yang baik ini bisa berlanjut dan terus bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dokter ya Amin amin Terima kasih nih kepada seluruh manajemen Radio Vina Vira di Kota Loksmawi Ada Pak Beni dan Bang Aang nih di sana ya. dokter Kemudian Radio Loser di Aceh Tenggara Ada Bang Fauji dan teman-teman Kemudian Radio Alkans Kota Langsa ada Ustaz Rudi, Dokter Furkan, Dokter ini, Dokter Furkan dan Bang Marian nih selaku operator kita di sana. Kemudian Radio Asuna Takengon ada Abu Sofyan, Pak Anwar dan kawan-kawan yeah. semua di sana mudah-mudahan sehat selalu. Demikian kajian kita di sore hari ini kita akhiri Dokter ya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.